agama ya. Haram. Dengar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang pertama kali menonton, jangan lupa subscribe channel saya. Kepada anda yang kembali menonton kat channel saya ni, tak sangka korang balik lagi ya. Kepada yang first time tu, tak sangka korang jumpa video ni. Okey, tak apa, kita akan teruskan. Kita akan buat satu reaction video. Macam biasalah, kalau aku buat reaction video, semestinya drama spontan. Mana lagi tak? Okey, drama spontan kali ni, drama spontan ke-14. Okey, yang 10, 11, 12, 13 semua aku ada buat reaction. Okey, sekarang ni yang terbaru, drama spontan 14, Kau Curangi Aku. Kau Curangi Aku, guys. Okey, macam mana cerita dia? Jom kita tengok. Maaflah kalau suara aku agak macam sengau-sengau sikit, pasal hari ni aku tak berapa sihat. Buktinya ni, aku tak berapa. Kan ada kat sini. Ini bukti yang aku tengah sesama. Tapi korang tak tahu pun, aku tahu korang tak tahu. Aku tahu. Tapi tak apa, nanti korang jangan kejut lah. Kalau tiba-tiba tengah shot tengok, tiba-tiba aku terbersin, maaf je lah eh. Okay, kita akan mulakan sekarang. Drama spontan 14, Kau Curangi Aku. 3, 2, 1, super spontan. Disclaimer, cerita ini hanyalah rekaan semata-mata, tidak kena-mengena dengan tok sebab wajib. Kau nak tahu? Haa, aku sangat batuk. Anak saya ni batuk. Setiap kali batuk, dia akan muntah. Ambil air sikit. Ambil air sikit. Doktor boleh cek bapak? Doktor bapak tu. Boleh cek lah. Boleh cek tu. Hmm. Tapi dia tidur lah ni. Dia tidur pun. Apa? Doktor rapat sikit. Cek lah. Ada passion yang suruh rapat dia sikit. Dia batuk. Dia memang kan? Yang istimewa ke? Waduh, tanya macam tu. Istimewa. Doktor cek lah doktor. Baru doktor tahu dia sakit ke apa. Betul. Doktor cek lah kau ni lah. Boleh doktor? Doktor dengar benda ni. Aina. Waduh. Dia dah tahu nama baby tu. Ni baby Syami ni tak silap. Okay, siap. Eh, terbalik lah. Apa siap sekejap sangat. Tak nyentuh pun benda tu. Kau nak cakap? Suka ni. Dia nak cek. Doktor rapat. Macam mana dia pakai benda tu? Macam mana? Ya Allah. Boleh saya cek? Boleh saya cek? Belakang mana? Belakang betul-betul. Lepas tu lah ke mana ni doktor? Memang pakai gitu kan? Memang pakai kereta lah. Memang pakai macam tu. Siap dah ni? Siap dah? Siap dah. Gana anak saya? Anak saya gana? Okey sikit. Bestnya lah kalau ada doktor macam ni kan. Yelah, dia check je, penyakit dah kurang sikit. Anak saya ni baru masuk 9 bulan. Jadi nak vaksin lah. Vaksin? Doktor boleh vaksin? Boleh. Vaksin lah lelah doktor. Vaksin apa? Vaksin tu cocok. Vaksin tu apa? Yelah, saya tak tahu lah doktor. Hei, ini klinik kau lah, takkan kau tak tahu jarum kau ni. Mana jarum? Okey. Dah benda lah dia ambil. Jarum ni yang tak atuk jarum ni. Ha, tu doktor. Doktor yang betul bagi tahu dia kat mana. Tu. Boleh tak? Boleh lah, sabarlah. Elok juga. Elok siapa yang... Doktor tak pakai sarung tangan kau? Kena pakai nak cek. Pakai ke? Kena pakai nak cek. Pakai ke? Apa benda lah. Kau sendiri cakap tak kena pakai. Lepas tu kau tanya orang lagi. Tak payah dia lah. Aku pun kadang-kadang pakai benda ni pun tak betul. Tak? Kadang-kadang satu lubang tu masuk dua jari. Lepas tu satu jari free. Biasalah. Mampus. Macam mana kau pakai tu? Macam mana pakai tu?
Lantak kau lah. Ambil kau sampai kena trim. Lambat sangat. Dia. Siap. Kau siap dulu. Okey. Takkan nak cucuk betul lah tak? Ubat tu saya ambil luar lah. Okey, terima kasih Doktor. Waalaikumsalam Doktor. Ai. Waalaikumsalam tiba-tiba je. Doktor. Ni Riza. Riza. Riza apa tu? Riza apa tu? Tengah dengar tadi. Tengah ya. Sakit tadi. Nanti Doktor tengoklah. Okey. Patu Doktor ambil kerja lah. Ambil kerja. Sekejap lagi doktor hantar saya balik boleh? Ni lah masalah dia. Kan dekat tempat kerja ke tak? Staff secantik ni aku sebagai lelaki lah, takkan tak ada sekelumit rasa kan? Rasa, uish, cantiknya dia ni. Uish, dia ajak aku makan tu. Nak terima ke tak terima ke? Itu semua bergantung pada iman kita. Macam mana kita tahan iman kita. Okay? Ni contoh ni, korang jangan gelak je. Ini sebagai pengajaran ni. Tapi dia hantar saya balik mana? Kita tengok Asif berjaya tak menahan godaan. Sebab tak lelaki saya tak ada. Tengok, ada suami lagi ha. Outstation. Minuman ni jauh-jauh. Buat date lah. Buat date. Ni nak gebuk ke lelaki? Kelayan pun tinggal lah dulu benda tu. Assalamualaikum sayang. Yo. Outstation. Boleh naik ke? Naik mana? Saya buat ke pagi ni. Alhamdulillah. Syukur berawal. Amin. Eh, sekarang dia orang pakai apa? Dia pakai earphone eh. Kau awak lah. Apa yang awak ni? Sam. Gini dah tidur lah. Sama. Gini dah tidur. Sama-sama. Dating lagi dinner pun sama ni. Dating. Dating dinner. Dating ke dinner? Dating best. Dating best dia tak best. Apa? Oh, iyalah. Aku menggap pun lah tu sayang. Haa, tengok. Tiba-tiba dia tahu. Tak buat lain. Gap awak bobek. Awak ada. Awak dah tak klik mana dia ni. Lepas saya ada curing awak. Saya curing awak kau. Saya tak curing pun awak. Memek awak curing pun. Sebab awak ada jatuh. Ada jatuh semua. Lagi pada saya. Saya dah uduk. Sumpah spring. Tahu tak? Sumpah spring. Awak lah. Uduk. Tapi saya dah kacak dengan awak. Korang kena jaga-jaga. Okey, sebagai lelaki, suami, kalau mood isteri korang tiba-tiba berubah macam dalam video ni, kan, korang kena ada sedikit prasangka lah kat situ. Betul, kalau tiba-tiba je berubah, kebarang kalian dia gaduh dengan orang lain, gaduh dengan skandal dia, kemungkinan pun ada juga sebenarnya. Korang kena waspada lah. Korang semua lelaki kat luar sana tiba-tiba naik angin kan, tak ada benda, lepas-lepas tengok telefon tiba-tiba puk marah, tengok telefon tiba-tiba marah, ten kena jagalah, kena jaga. Sambung. Kalau ada lelaki lain mesti dia bagi tahu. Pongok mana dia orang nak bagi tahu? Ada ke? Handsome ke aku hari ni? Aku dah sama dia. James kan? Tidak usah pun. Tak akan. Iklan. Layan iklan. Kita bagi Syami duit sikit. Oh, sekejap ya. Assalamualaikum. Oh, ni doktor ni ha. Salam. Doktor Asih. Mana? Mimpi tak? Lama tak jumpa doktor. Mesti doktor rindu saya main sini, kan? Rindu. Main kereta? Main kereta. Dah bos?
Ah, kan headphone, pakai headphone. Tak ada cakap-cakap tau saya tu. Dengar-dengar. Syahmi dia kacau. Syahmi kacau apa Asif guna headphone tu. So kalau kalau setiap kali Syahmi bercakap, dia akan balas. Sama ada dia tanya dengar ke tak dengar. Macam tadi dia bagi, mungkin Syahmi bagi salam kan, assalamualaikum. Dia tiba-tiba jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu. Boleh, boleh. Doktor tak tolong. Tak apa. Saya umur saya dah sorry juga. Lagi tak ada. Suami tak ada je. Lagi tak ada kau. Ada, saya tubi. Tubi apa? Ada doktor asyik apa cuma. Tak boleh pegang. Mana boleh pegang? Belum sendiri. Sendiri tak boleh pegang. Pegang mana? Haram. Dengar. Polo saya dah. Baik. Dah tak saya kecil apa? Oh, siapa ambil gambar ni? Yolah. Tu dia ni ambil gambar. Jantin mana hantar video? Tak ni pula. Ni butik. Ni. Jantin mana hantar video? Dalam video lah. Gambar anak kami. Video gapo cik? Banyak tu depan-depan. Sama tiga yang dah dapat. Video gapo? Tak video dengan radio. Jangan bunyi lah. Itu. Awak baik awak ngaku. Ngaku? Dia ni siapa? Dia ni siapa? Sebab dia masuk rumah. Eh, awak tahu mana masuk rumah? Selalulah. Anda royak. Dia bis saya. Saat ni kata video. Apa bisik pun tak? Bisik lah sebab video siapa ni. Oh, Allah. Apa ni? Dia buat apa sini? Dia buat apa sini? Saya ngaku. Memang tak tanda dalam rumah. Memang tempat kecil je pun. Tempat kecil? Tak boleh tahan ke? Weh, datang masuk. Eh? Dia nak tupai je pun. Saya bukan suruh dia tidur sini. Kenapa doktor tu ada kat sini? Kecil je. Saya nak pergi sini ada tu. Saya nak pergi serang. Doktor tu tersalah pun. Awak yang nak suruh. Saya nak pergi cari dia. Bye. Saya nak pergi cari dia. Kau buat bebek. Balik rumah kubek. Eh, doktornya kat sini, ya? Tu doktor. Apa yang doktor dah sini? Dia panggil balik. Aduh, memang dia orang ni benda lah, spontan semua. Tengok dia serang dah, serang. Dah ni gelak ke? Sedih ni. Dia gelak. Nak gelak kena marah ni. Eh, buka jam minyak aku. Mutubik. Oh, gelasah. Buka jam minyak aku bawah. Bukan bini. Haa, mula tu. Sabo, Isteri saya. Kena tarik dengan bini dia. Ha. Kau mencuri dengan bini ke? Siapa yang tanya ni? Syahmi tanya. Tak. Kau kecil. Kau kecil. Kau kecil. Kau kecil. Yes. Kau ingat ni? Sahab lah.
apa benda lah aku ni. Asif, asif, aduh. Oh. Ha, ha, ha. Yes. Baik. Baik. Eh, cukup. Ya, tak suka, Bi. Tak suka, Bi. Dekat kamera tu jauh sikit. Bukan dalam golongan kami, orang yang meretakkan ikatan seorang isteri dengan suaminya. Ya, okay. Cakap YouTube channel Syahmi Sadli. Okey, habis. 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 Itu dia tadi. Ah, drama spontan 14. Baru saja tengok. Jadi macam ni pendapat anda, okey ke tak okey? Kan macam biasalah, Asif dengan Yoni memang buat orang pecah. Memang buat orang pecah. Sampai aku yang sesungguhnya ni pun aku rasa macam dah nak elok sikit je semua aku ni. Tak ada sikit lagi. Boleh lah ni. Ah, okey. Di samping korang gelak tawa dengan video daripada Syahmi Sazli ni yang dilakonkan oleh Asif, Asif dengan Yo ni kan. Okey, korang dapat pengajaran kat sini. Setiap video daripada Syahmi mesti ada pengajaran walaupun sedikit. Tengok ni macam tadi, isteri curang kan. Suami pergi outstation. Jadi sebagai seorang isteri, kita kena tahan. Sebagai seorang isteri, kita kena setia. Ingat pada suami kita yang kerja outstation jauh-jauh. Yang suami pula outstation, jangan mengada-ngada pula. Pasang 1, 2, 3 lagi kan. Jadi sama-sama lah, kena balance lah. Saling percaya tu lah, ansur semua kena ada lah eh. Okay, jadi rasanya itu saja reaction untuk video kali ini, drama spontan 14. Kita akan berjumpa pada video yang akan datang, di lain hari, di waktu yang tak sama, bila-bila saja daripada sekarang. Dan doakan saya cepat sembuh. Apa-apa hal pun pada yang baru saja menonton, yang dah menonton tapi tak subscribe pun, tolonglah subscribe sekarang kan. Tengok je lah video aku. Tengok video aku lepas-lepas ni macam mana. Ada vlog, ada reaction kan, semua-semua tu lah. Jadi doakanlah aku sembuh cepat eh. Aku pun dah macam ni, belum sampai tahap demam lagi ni. Ni baru sesama. Kalau dah sampai tahap demam ni, aku memang tak suka tu lah. Tapi dah buat macam mana, Allah dah bagi. Ini semua ujian pada kita daripada Allah SWT. Jadi sampai sini saja. Jadi sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.